tetap itu adalah satu objek wisata. Ya. Nah inilah yang akan kita lakukan. Nah, jadi sehingga di atas tetap ada jaga. Ini badan atau kepala apa ini? Badan sudah, Pak. Badan ya? Badan, sudah memasuki badan. Makanya namanya Tri Mandala. Gue mau yang itu ya? Iya, memang betul. Ketut, ya, ini nampaklah ketut. Terlepas sengaja kayaknya. Macam state ya. Tapi di adu ayam itu kita jujur sekali yang namanya multi-purpose hall. Ya, multi-purpose hall artinya wantilan lah kalau sebaliknya ya, dari tempat semua segala aktivitas. Nah, di sini kita melaksanakan namanya gym. Ya, lihat di dalam. Kan ada kolam lagi ya, Bu ya, di dalam ya. Ada sungai kecil. Nah, inilah TOND ya, pond. Ini kalau lompat kan enggak mungkin ya. Kita hanya jauh 2 meter. Setelah itu kami berganti lagi pemerintahan, masih ada kategori wilayah, tapi tetap ilegal. Ilegal memang. 100-100, nanti kalau bapak yang kalah, bapak yang ke sana. Oh gitu. Iya, kalau dia kalah, dia yang ke kita. Iya, sekali ini. Jam dulu, dicek, di foto sana. Bukan kasta, tapi wangsa. Wangsa. Warna. Yang di bawah bisa kawin sama yang dari. Kesel banget. Aduh. Pintar dia bahasanya tuh. Mohon maaf ya kan, semua seperti kalau yang agama lain kan gitu ya, kalau lagi ya bulannya. Ini baru 38 orang Bapak Ibu hari ini kita mal ya. Soalnya biasanya wartawan kan moto ya. Biasanya wartawan moto sekarang jadi. Keren banget di dalam pada selu. Yang apa yang coklat itu. Sehingga kenapa orang Bali nggak boleh merokok di bawah ini? Ya kebakarannya. Dan masih berjejer tuh Pak. Jejer itu ajudan bawa duit $100. Untuk apa? Musiknya. Yang ini ya? Ya silakan. Untuk pertunjukan lah. Masa jadi bodoh di tempat sendirian kamu mungkin tahu ya. Kalau laki pasti di kanan. Kenapa? Leader. Oh. Nah, kalau perempuan apa? Advisor. Biasa ada, maaf, apa namanya itu mungkin pilar kah atau untuk penjaga itu Pak? Oh. Nah, kalau di komando ke nah, kita ada di salah satu warisan budaya. Ya kalau dalam bahasa ininya Royal Temple, ya. Taman Ayun. Taman itu kan berarti garden ya. Ayun. Kayun itu adalah keinginan yang baik, keinginan yang bagus dari Raja Cokode namanya ya, Cokode Sakti, kemudian membangunlah ini. Ya. Jadi konsepnya adalah konsep menjadi tiga, konsep kepala, badan, kaki. Mungkin kalau kita apa, kepala, pundak, lutut, kaki ya kalau nyanyi ya. Nah tapi ini adalah kepala yang terpenting kan dari badan kita, setelah itu badan dan kaki. Jadi di sini kita akan melihat ada tiga lapisan atau tiga mandala, tiga kosmik. Ini adalah di luar, di dalam, dan yang di tengah. Ya, jadi kita punya nanti dalam attraction di sini. Pertama kita akan buat foto di sini. Ya. Jangan lupa subscribe ya.